Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Thumma amma ba'd Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Para jamaah yang berbahagia Alhamdulillah kembali kita Akan melanjutkan Bacaan kita Dari risalah Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah Berlemah lembutlah Wahai Ahli Sunnah, kepada sesama Ahli Sunnah dan risalah ini buah karya dari Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahu Wahyu Ta'ala Kita melanjutkan dari apa yang telah kita baca sebelumnya bahawa Ahli Sunnah wal-Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan menisbatkan diri kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta mereka bersatu dan berjamaah di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah Walidha fa inna ahlas sunnati yantasibuna ila sunnah Pada halaman 17 Walidha fa inna ahlas sunnati yantasibuna ila sunnah oleh karena itu ahlu sunnati wal jamaah mereka menisbatkan dirinya kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairahum yantasibuna ila sedangkan selain ahlu sunnah dari kelompok-kelompok di luar ahli sunnah mereka menisbatkan diri mereka kepada kepada keyakinan-keyakinan yang batil kal wal qadariyah wal murjiah wal itu seperti kelompok jabariyah kelompok qadariyah kelompok murjiah kelompok imamiyah Ithna asriyah dari syiar rafidah mereka menisbatkan kepada keyakinan-keyakinan mereka yang batil Qal, ila asma'in atau kelompok-kelompok di luar ahli sunnah menisbatkan diri mereka kepada para tokoh-tokoh tertentu. Kal jahmiyah, seperti kelompok jahmiyah, nisbah kepada al jahmi bin safwan. Kemudian kelompok zaidiyah, kemudian wal ashariyah wal ibadiyah. Semua kelompok-kelompok ini nisbah kepada tokoh-tokoh mereka. Wala yuqalu inna min hadzal qabil al maka tidak boleh juga dikatakan bahwa Wahabiyah ini adalah sebuah kelompok yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ini tidak benar. Karena tidak ada kelompok yang namanya Wahabiyah. Tidak ada jamaah yang namanya Wahabiyah. Nisbah ila Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Tidak ada. Ya. Qala fa inna sunnah fi zamani Syekh Muhammad rahimahullah. Wa ba'dahu la yantasibuna hadi nisbah. Karena ahlu sunnah yang hidup pada masa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dan mereka yang datang setelah zamannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tidak ada yang menisbatkan diri mereka kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Tidak ada yang mendeklarasikan saya wahabi karena saya mengikuti Muhammad Ibn Abdul Wahab. Tidak ada. Tidak ada. Kala rahimahullah lam ya'ti jadid. Karena Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ketika berdakwah beliau tidak membawa ajaran yang baru. Beliau tidak membawa akidah yang baru. Beliau juga tidak membawa keyakinan yang baru. Fayuntasab ilahi yang kemudian dinisbatkan kepada beliau. Tidak. Berbeda dengan tadi, Jahmiyah datang dengan membawa akidah yang baru, keyakinan yang baru. Sehingga pengikutnya dinisbatkan kepada kepada Jahm bin Safwan. Al-Asyairah, Asyariyah datang dengan membawa akidah-akidah yang menyelisih akidah salafis saleh di dalam masalah asma sifat dan yang lainnya. Sehingga pengikutnya dinisbatkan kepada al asyairah atau asyariyah begitu juga naam mu'tazilah datang wasil bin Atta dengan membawa akidah yang baru yang menyimpang dari akidah ahli sunnah sehingga pengikutnya dinisbatkan kepada mu'tazilah kemudian maturidiyah dan dan seterusnya tetapi syekh muhammad bin wahab rahimahullah datang berdakwah dengan membawa ajaran yang dibawa oleh para ulama sebelumnya datang dengan membawa akidah yang dibawa oleh para ulama sebelumnya dan beliau tidak membawa perkara yang baru di dalam dakwahnya di dalam naam jihadnya muttabi'un lima kana salaf bahkan al imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah beliau mengikuti para generasi salafus saleh wa dan beliau menampakkan sunnah karena dakwahnya kepada sunnah maka beliau jelaskan sunnah beliau tampakkan sunnah wa dan beliau menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala wa nasirun laha wa ilaiha. Beliau menyebarkan sunnah-sunnah dan beliau juga mendakwakan sunnah Nabi SAW. Apa buktinya? Kita bisa melihat. Dari kitab-kitab karya Syekh Muhammad Abdul Wahab Rahimahullah. Kita bisa melihat. Di sana beliau jelaskan tentang ayat dan hadis. Beliau bawakan hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bawakan pendapat para imam salaf. Beliau bawakan pendapat para imam-imam madhab. Beliau tidak membawa Naam, ajaran yang baru, akidah yang baru kepada umat ini. Wa inna yutliku al-haqiduna ala da'wati syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah al-islahiyah. Tetapi, ya, orang yang memberikan gelar, orang yang memberikan penamaan wahhabiyah, ya, yang dinisbatkan kepada syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, ini adalah orang-orang yang membenci dakwah beliau. Orang-orang yang dengki dengan dakwah beliau di mana dakwah beliau adalah dakwah al-islahiyah, dakwah yang membenahi umat, dakwah yang mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah, dakwah yang mengajak umat ini untuk iktida meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah. Nah, dakwah tajdidiyah, dakwah islahiyah, dakwah pembaharuan di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, yang dimana pada saat itu ya mereka para penduduk Jazirah Arab ya mereka jatuh pada kesyirikan mereka jatuh pada kekufuran mereka jatuh pada bid'ah bid'ah dan khurafat kemudian beliau datang berdakwah dengan membawa ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengingatkan umat manusia dari beribadah kepada selain Allah menuju beribadah hanya kepada Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali untuk memurnikan akidah dan ibadah maka ini dakwah islahiyah Dakwah untuk membenahi umat, dakwah perbaikan, ya. Kalau kata beliau, ada pun orang-orang yang hakidun, orang-orang yang dengki dengan dakwah beliau, orang-orang yang naam benci dengan dakwah beliau, mereka memberikan gelar bahwa ini adalah wahabiyah, ini adalah kelompok wahabiyah. Apa tujuannya? Litaswisi al-nas. Tujuannya agar orang itu kemudian membenci dakwah ini. Tujuannya agar orang itu kemudian lari dari dakwah yang benar ini. Tujuannya agar orang itu nak memusuhi dakwah yang hak ini, dakwah yang dibawa oleh para ulama-ulama kita. Wasarafahum huda. Dan tujuan mereka memberikan gelar bahwa ini adalah Wahhabiyah, tujuannya agar orang-orang berpaling dari mengikuti al-haq, dari mengikuti sunnah, dari mengikuti al-huda petunjuk dan agar umat manusia ini mereka tetap berada di atas bid'ah bid'ah al muhdathah bid'ah bid'ah ah, di dalam urusan agama yang dimunculkan oleh orang-orang yang menyimpang dari sunnah al sunnati wal jamaah maka kita tahu bahwa ya gelar kemudian penamaan wahabiyah ini tidak datang dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu sendiri. Tidak pula datang dari para murid-murid Syekh Rahimahullah. Tidak. Tapi yang memberikan gelar dan lakob kepada kita, kepada mereka yang berada di atas sunnah dengan gelar wahabiyah, adalah mereka orang-orang yang membenci dakwah sunnah. Orang-orang yang mereka hakidun, dengki. Mereka iri dengan dakwah yang hak ini. Kenapa? Karena mereka menginginkan agar umat ini tetap di atas kebatilan. Agar umat ini tetap di atas bid'ah dan umat ini menjauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Ash-Shatibi fil Intisam berkata Mahdi, Imam Ash-Shatibi di dalam kitabnya al Intisam, wakala Abd Rahman bin Mahdi, Qad Suila Malik bin Anas an Sunnah. Berkata Abd Rahman bin Mahdi, al Imam ash menukilkan, naam perkataan Abd Rahman bin Mahdi, Qad Suila Malik bin Anas an Sunnah. Imam Malik, rahimahullah Taala pernah ditanya tentang Sunnah. Apa itu Sunnah? Qal hiya sunnah Kata Imam Malik rahimahullah, sunnah itu tidak memiliki sandaran, tidak memiliki sandaran kecuali disandarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlus sunnah tidak memiliki sandaran kecuali disandarkan kepada sunnah. Ahlus sunnah disandarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kemudian Imam Malik rahimahullah beliau membaca Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa anna hadha sirati mustaqima Fattabi'uh Wa la tattabi'u subul Fatafarraqa bikum an sabili Imam Malik rahimahullah Beliau mengatakan bahwa sunnah Tidak memiliki sandaran Kecuali disandarkan kepada sunnah Kemudian beliau membacakan ayat Dan ini adalah jalanku Jalan yang lurus Jalan yang lurus Fattabi'uh Maka ikuti jalan ini Wa la tattabi'u subul Fatafarraqa bikum an sabili dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Jalan yang ke kanan, jalan yang ke kiri. Karena di sana banyak syaitan. Syaitan naam, dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Yang mereka akan menarik manusia ke jalan-jalan yang sesat tadi. Tapi perintah Allah, Fattabi'u, uh. ikuti jalan yang lurus ini. Jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Ya, kenapa kalau mengikuti jalan yang menyimpang? Kata Allah, Kal, bikum Ini saya kalian akan tercerai berai. Kalian akan berpecah belah, kalian akan bercerai berai. Tapi ikuti jalan yang lurus, jalan yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w yaitu sunnah Nabi s.a.w Alaihi Ibnul Qayyim fi Salikin. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah beliau menukilkan pendapat Al Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah dalam kitabnya Madari Salikin. Ucapan na'am Al Imam Ibnul Qayyim. baghdul aimmati anis sunnah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa sebagian ulama, sebagian a'immah pernah ditanya, ah, ini sunnah, tentang sunnah. Apa itu sunnah? Qala ma lasmalahu siwas sunnah. Jawaban para ulama bahwa sunnah itu tidak memiliki sandaran lagi kecuali disandarkan kepada sunnah. Tidak ada sandarannya. Kecuali kepada sunnah. Tidak disandarkan kepada tokoh, tidak disandarkan kepada partai, tidak disandarkan kepada organisasi, tidak. Tapi hanya disandarkan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakni <kala> yakni an an ahlus sunnah laisa ismun yunsabuna ilaiha siwa ahlus sunnah tidak memiliki nama kecuali nama yang disandarkan kepada sunnah ya contoh kita mengetahui ahlus sunnah disandarkan kepada sunnah ahlul jamaah disandarkan kepada sunnah karena sunnah adalah jamaah sebagaimana hadis nabi SAW alaihi wasallam bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan yang selamat hanya satu. Nabi katakan al-jamaah yang selamat adalah jamaah. Al-sunnah dinisbatkan kepada sunnah, dinisbatkan kepada atau ifal mansurah, golongan yang akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-sunnah dinisbatkan kepada al firqatun najiyah, golongan yang selamat, golongan yang selamat dari ancaman api neraka. Maka nisbatkan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-sunnah dinisbatkan kepada salaf salaf generasi terbaik yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya khairun nas qarni thumma yalunahum thumma alladzina yalunahum ini adalah penisbatan yang hanya bersandar kepada sunnah tidak disebatkan kepada tokoh tidak disebatkan kepada imam tidak disebatkan kepada alim tidak disebatkan kepada bid'ah tidak nisbat hanya disandarkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafik kita Libna Abdul Bar. Juga di dalam kitab al intiqah Libna Abdul Bar yang dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah di sini, anna rajulan sa'ala Ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, Imam, Imam dari Hijrah. Ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah taala, faqal. Kemudian beliau bertanya, "Man Ahlus Sunnah?" Wahai Imam, siapa Ahlus Sunnah itu? Qala Ahlus Sunnah alladzina laisa lahum laqabun yu'rafuna La jahmi wala qadari wala Imam Malik ditanya siapa ahlu sunnah maka jawab Imam Malik rahimahullah ahlu sunnah adalah orang yang tidak memiliki lakob tidak memiliki julukan tidak memiliki gelar kecuali dikenal dengan apa sunnah ya lakopnya hanya sunnah tidak punya gelar tidak punya julukan tidak punya sandaran lain kecuali sunnah tapi lah jahmi dia tidak dikenal sebagai jahmiyah dia tidak dikenal sebagai Qadariyah, tidak dikenal sebagai Rafidah, tidak. Tapi dia dikenal sebagai ahli sunnah. Kenapa? Karena dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah ahli sunnah wal jamaah. Wala syakka wajiba. Kemudian Syekh Hafizahullah di sini beliau mulai mengingatkan, akan pentingnya untuk persatuan ahli sunnah wal jamaah. Wala syakka annal wajiba ala ahli sunnah fi kulli zamanin wa makan at فيما بينهم maka tidak diragukan lagi bahwa wajib bagi ahli sunnati wal jamaah taib fi kulli zaman di masa kapanpun di waktu kapanpun taib wa dan dimanapun mereka berada kapanpun dan dimanapun ahli sunnah berada kewajiban mereka at-taalufu untuk saling bersatu untuk saling berkasih sayang di antara mereka untuk saling bersatu dan saling berkasih sayang di antara mereka. Wata'awun alal birri dan bekerja sama. Bekerja sama di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an wa'tasimu jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Semuanya. Allah perintahkan wa'tasimu semuanya kaum muslimin semua diperintahkan untuk bersatu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la jangan berpecah belah nah kalau Allah perintahkan kepada umat Islam semuanya bersatu maka yang pertama kali untuk bersatu adalah ahli sunnah wal jamaah nah ini diingatkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala kewajiban ahli sunnah untuk bersatu Kewajiban ahli sunnah untuk berkasih sayang dan saling tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Ingat, persatuannya di atas sunnah, persatuannya di atas birriwat takwa, persatuannya di atas apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Bukan persatuan di atas hawa, bukan persatuan di atas bid'ah, bukan persatuan di atas perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada wa alam wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walhamdulillahi rabbil alamin.